إنا تزويت منه أي المرتعين أو بإسمه فلا يرتعين أن يرتعين وتزويت dan tidak boleh mengawinkan. Ini amatin bagi budak perempuan maupun nanti yang digadaikan. Kenapa enggak boleh dikawinin budak yang digadaikan? Lihat sihir, lihat sihir. Kimata karena mengurangkannya akan harga. Kalau di kawin ini kurang harga. Ya, udah jadi janda. Rawan sama janda. Rawan sama rawan. Udah dikawin ini kurang. Nggak boleh. Sama karenanya nggak boleh. Kalau sudah ini. Nggak kan. Nah, ini karena at-tazwiju minhu tidak, artinya boleh jika anda mengawinkannya daripadanya daripadanya ayah mustahil daripada seorang yang menerima anggaran. Jadi kalau dari yang menerima anggaran dari yang mengawinkan tidak apa-apa au bi izin atau dengan izin yang menerima anggaran juga berapa karena yang tanya orang adalah ini maka tidak tercegahnya atas orang yang menggadaikan. Boleh diizinkan sama mutahinnya wakadza laya tajuzul ijaratu nilai mutahin dengan iznin ijarat wazat mudah tuha wakadha dan seperti ini la tajuzu tidak boleh tentu bagi seorang pemilik tidak boleh tajuzu ijarah tidak boleh menyewakan barang gadai ligoi memutahin kepada selain mutahin orang yang tidak gadai udah gadai digadain lagi dan gadai di sewain. Ya, enggak boleh menyewakan bagi selain mutahin. Bagi selain mutahin. Jadi kalau mutahin boleh. Selain mutahin boleh. Jadi kalau mutahin jangan menyewakan. Mila izin dengan tanpa izin. In jawazat mudatu alma illa jika melampaui oleh masanya akan ya. Jika melampaui oleh masa sewanya, masanya masa sewa melebihi hitungan tempo hutang. Dengan tanpa izin, mohon tanpa izin jika melampaui masa sewanya melebihi hitungan tempo hutang. Berarti kalau enggak melebihi boleh, tapi walaupun boleh, enggak enak pun apa saja. Wajib sudah boleh lapor intifaku mengambil manfaat yang biroku diwasukna boleh baginya bagi orang yang memiliki yaitu si rohin
atau yang meminjami, yaitu si mu'ir, mengambil manfaat dengan mengendarai dan sukna menempat tinggalkannya, menempatinya. Itu malah udah digadein, dia pakai boleh, tapi jangan dijual, dijual juga mulai rumah udah digadein, dia tempat tinggalkan di situ boleh, tapi sesuai dengan perjanjian juga. Kalau perjanjian yang nggak boleh, ya nggak boleh. Bagaimana itu perjanjian? Nah, bil bina'i wal ghasl. Tidak dengan membangun, kalau bangun nggak boleh. Tanahnya digadein, dibangun nggak boleh. Tanahnya digadein, ditanamin nggak boleh. Nah, iya. Wakana dayinu mu'ajjalan wakana anna aqlahu inna wa ajari falahu dalika. Ya, wakana dayinu, kalau ada utang itu mu'ajjalan, ditempohkan. Wakana dan dibagakan. Anna aqlahu, aku akan mencabut pohonnya deh yang bawa jawa tanamin. Nah, aku akan cabut indol anjali ketika udah sampai temponya. Nah, kalau kayak begini, para sudah kita boleh. Kalau udah sampai temponya, cabut ya. Ya. Wa amma waqtul murtaqinil jariyata al-mar'unata walau bi'iznil ma'liki qawal sinan haiswa alimat fahrim fa'alaih haddu wa'yazahul ma'ruf ma'alam tatawih ku'alimatan bita'alim wa'amma dan adakun wa'atul murtahin mensetubuhi seorang penerima gadai murtahin. Kan orang gadai sama dia, berarti budaknya kan dia ditaruh di rumah dia, si murtahin. Dia setubuhin al-jariyata, akan budak perempuan disetubuhin, al-mahunata yang digadai disetubuhin. Walau bi'iznil maliki, sekalipun dengan izin pemilik, izin rohin yang punya barangnya, yang menggadaikannya, fazina, itu zina hukumnya. Haisu aliman ta'lima, sekiranya tahu akan haram. Dia tahu itu haram di situ mungkin, itu zina. Fa'alaihi al-haddu, maka wajib atasnya had, wajib dihukum. Kalau dia belum kawin, dikecut sampai 100 kali dan diasingkan. Kalau dia udah kawin, dirajam sampai mati. Beratnya hukuman di sini. Beratnya hukuman di sini. Jangan sampai berbuat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Jadi bukan wala taqrabu zina, jangan kamu lakukan zina, tapi wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Jadi hal-hal yang mendekati zina jangan kerjain. Ya, hubungan lewat HP, SMS, catatan dengan lawan jenis itu adalah hal-hal yang bisa mendekati zina. Jauhkan sejauh-jauhnya. Jangan dekat. Ini antara tanda-tanda santri yang sikot enggak melakukan. Kalau dia melakukan itu enggak sikot, main perempuan. Kalau meriwayatkan hadis, hukum hadisnya apa? Nah, doibnya cincang sama doibnya. Hadisnya macet apa? Buruk sekali, enggak diterima. Kalau ada santri yang kayak gitu,
Itu dia bilang ada yang riwayat hadis ya, membawa zaman dulu gitu. Itu hadisnya juga sih. Ditaruh dalam kitab ajar buat takdir. Haza mutruk min al hadis. Maka jadilah kamu seorang ya, perawi ilmu yang terpercaya. Sahih ya. Mula sikot ya, terpercaya. Orang yang terpercaya. Jadi dalam orang ilmu yang terpercaya. Itu tidak sekedar dia mengetahui akan larangan. Fa'alai hadzu maka wajib atasnya dikenakan. Wa ilzamuhul makruh dan wajib mahar. Bayar mahar, wajib bayar mahar. Nah, kalau zina bayar mahar. Kalau begini maharnya gimana? Maharnya nyisil. Maharnya mahar nyisil. Biasanya dibagi mahar berapa duit di kampung situ berapa duit maharnya? Maharnya berapa duit? Malah betawihu alimatan bita'alim. Semasa ya, ia tidak melakukan dia dengan sukarela. Hal kalian mengetahui dengan keharaman. Jadi sukarela dia mau sendiri, dia betawi ini biasanya sunat, sukarela mau sendiri gitu ya. Dia mau, semasa tidak dia lakukan dengan mau sendiri. Hal kalian mengetahui dengan keharaman. Wa manusiba dan wa manusiba ila apa in min tadwizi al-wad'a bi izdil maliki dha'ifun jida, dan apa yang dinisbatkan kepada Anto daripada membolehkannya akan mensubuhi. Jadi menurut Anto boleh budak yang digadai boleh disetubuhi dengan tentu dengan izin pemiliknya. Itu pendapat dha'ifun jiddan. Maksudnya itu pendapat lemah sekali. Enggak benar itu pendapatnya. Jadi sangat ditentang. Dha'ifun lemah sekali. Malqila inna ummaqzubun alaih, bahkan dikatakan sesungguhnya itu pendapat makzul, tidak dinuskakan atasnya. Itu bukan perkataan dia yang makzul benar. Wallahu a'lam bishawab.